Marilah para hadirin hadirat untuk menyongsong dimulainya sarasehan season kedua ini, kita mengadakan tasyafuk dan istighosah kebangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa husiyat zaman radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Ya Syafi Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alayka wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin 'adzim fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika Rabbini bi'idhanillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatinil hadratin aliyah amma ba'du. Dengan senantiasa memohon hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta karomah dan nadroh dari beliau Qasyadaz Zaman radhiyallahu ta'ala anhu, acara Sarasehan season kedua kami bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan acara, yang kedua mukaddimah shalawat wahidiyah, acara yang ketiga yaitu penyampaian materi, dan acara yang keempat yaitu penutup. Marilah para hadirin hadirat peserta Sarasehan yang kami muliakan, kita mulai acara Sarasehan pada kesempatan malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Bersambung pada acara yang kedua yaitu mukaddimah shalawat wahidiyah, yang hal ini akan diimami oleh beliau Bapak Haryo Suwito. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim ba'antadhu khuluqin azim fashfa'lana intal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'udhur ila ya sayyidi binadrah usilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati malumatillahi wa biudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati malumatillahi wa biudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati malumatillahi wa biudati wa amdati. Allahumma kama antaluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina
wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu asaluka Allahumma bihaqi anturikana bilujati barilwa adala naro ala nasma'a wa la najita wa la nuisa wa la nataroka wa la naskunna illa biha wa tarjukana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama marifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma tawfi'a ilmuka wa aksahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi al-halki salatu wassalam alaika nur al-halki hadhi al-ana basalahu warwahu adrik wa qutul hamdu abadha wa rabbini wa lisali ya sayyidi siwaka wa indaru ta'udu saksun halika ya syafi al-halki salatu wassalam alaika nur al-halki hadhi al-ana wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qatolam tu'abata wa rabbini wa lishali ya sayyidi siwaka fa inda ruta kundu saksan halika ya syafi al-halki salatu wa salam alaika nur al-halki adi al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qatolam tu'abata wa rabbini wa lisali ya sayyidi siwaka fa idha ruta kundu saksan halika ya sayyidi ya rasulullah 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 ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa anfur ilayya sayyidi binadhr musilati lilhadratil aliyah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa anzur ilayya sayyidi binadhr musilati lilhadratil aliyah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa anzur ilayya sayyidi binadhr musilati lilhadratil aliyah al-fatiha. Demikian segala khilafan dan kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. In Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyafa. Amin gosi ada zaman anak terawal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Imam Muqaddimah Shalawat Wahidiyah kami sampaikan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Bersambung pada acara yang ketiga yaitu penyampaian materi. Adapun materi pada kesempatan malam hari ini ada dua narasumber yang akan menyampaikan materinya. Yang pertama adalah beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Zainul Arifin, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Shalawat Wahidiyah. Dan juga yang kedua adalah beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Heru Sujiarnanto, Wakil Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Shalawat Wahidiyah. Adapun untuk durasi penyampaian materi, kami batasi satu materi yaitu 20 menit. Insya Allah cukup untuk
jam 20 22 kita buka, kita teruskan dengan tanya jawab. Untuk acara Sarasehan ini kita selesaikan nanti selesai jam 23. Demikian kami teruskan kepada pemateri yang pertama, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Zainul Arifin. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad fi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana shalli 'alaihi sallimi wal ali ghariqna bi bahril wahdati fi kulli halin da'iman wa sa'ati. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alayka rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil lilhadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukhtaramin, para alim, para ulama yang kami muliakan, wabil khusus Romo Kiai Haji Heru dari Wakil Ketua Majelis Tahkim Pusat. Yang kami muliakan jajaran pengurus penyiar Shalawat Wahidiyah DKI Jakarta, pengurus penyiar Shalawat Wahidiyah Provinsi Jawa Barat, yang alhamdulillah bersama-sama kita di majelis ini. Yang kami hormati para hadirin hadirat Sahibul Bait Bapak Haji Turmudi yang berbahagia, pembagi acara yang kami taati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua berupa kesehatan, kenikmatan, keindahan, kebersamaan dan keberkahan bagi kita semua, sehingga malam hari ini untuk sesi yang kedua acara Sarasehan bisa berjalan dengan baik dan tentunya yang paling penting membuahkan kemanfaatan, kemaslahatan fiddini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dalam selawat salam yang seindah-indahnya dan yang sebanyak-banyaknya mudah-mudahan selalu terlimpahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga salaman wa ta'ziman wa mahabbatan mudah-mudahan selalu terlimpahkan ke pangkuan para wali-wali Allah min awalihim ila akhirihim, khususnya kepada beliau waktu hadzal zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Mudah-mudahan atas terselenggaranya Sarasehan pada malam hari ini kemudian dilanjutkan untuk besok mujahadah nisus sanah, kita semuanya sebagai pengurus PSW penyiar Shalawat Wahidiyah semakin giat di dalam melaksanakan tugas-tugas perjuangan Wahidiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sebelum dilanjutkan acara Sarasehan, mari kita bertasyafuk dan istighosah sekali lagi. Kita ngetok batin kita semua sebagai pengurus PSW, matur dumateng beliau muallif Shalawat Wahidiyah. Semoga tugas-tugas yang diberikan kepada kita semuanya diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga apa yang kita lakukan sebagai pengurus PSW selalu diridhoi oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadi al-anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad zalamtu abada wa rabbini, wa laysani ya sayyidi siwaka, fa in tarudda kuntu syahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausu salamullah alayka rabbini biiznillah, wa anzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatiha. Terima kasih para bapak dan ibu semuanya yang kami muliakan. Mari kita semuanya saling ingat mengingatkan, terutama terkait dengan niat, bahwa niat lillah, lir rasul, lil ghos, kemudian dilengkapi dengan billah, bir rasul, bil ghos. Mari kita terapkan di dalam hati kita masing-masing selama acara ini berlangsung. Barangkali di antara kita yang hadir di majelis ini lupa terkait dengan niat. Mari kita mulai dari sekarang pelaksanaan niat itu. Barangkali yang sudah melakukan niat, alhamdulillah, tapi tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya juga kita niati lagi dengan banyak niat, agar kita di dalam melaksanakan tugas-tugas perjuangan wahidiyah ini betul-betul membuahkan kemaslahatan, keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu semuanya yang kami muliakan, mengulang terkait dengan tugas-tugas secara pokok bagi pengurus PSW, bahwa pada dasarnya tugas pengurus PSW itu ada tiga. Ini garis besarnya saja. Yang pertama adalah menentukan kebijaksanaan. Artinya apa menentukan kebijaksanaan? Kita sebagai pengurus PSW ini harus cerdas, harus kreatif, banyak ide-ide, pemikiran yang diharapkan bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan, berbagai macam permasalahan yang terjadi di lingkungan PSW sesuai dengan ruang lingkup kita masing-masing, baik itu di pusat maupun di PSW daerah. Artinya memiliki ide pemikiran ini harus didorong dari batiniah, tidak hanya secara akliyah saja. Secara akliyah baik, yang terutama dari batiniah. Kenapa demikian? Kita masih ingat beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Ketika sholawat wahidiyah itu akan lahir, akan dikarang, beliau itu menerima alamat, yang pada intinya alamat itu adalah beliau diminta untuk memperbaiki mental umat masyarakat melalui jalan batiniah. Itu yang utama. Jadi tidak hanya sekedar akal saja yang kita kedepankan di dalam melaksanakan tugas-tugas PSW, tapi dari batiniah ini yang terutama. Ini yang harus kita gali. Sehingga kalau kita mengedepankan batiniah kita, otomatis kita akan selalu mendekat kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Bagaimana cara mendekatnya? Tentunya nanti akan diurai oleh Romo Yai Heru terkait dengan mu'alif oriented. Garis besarnya seperti itu. Ide pemikiran harus banyak, terutama dari sisi batiniah. Kita harus banyak ide. Kenapa demikian? Kenapa pengurus PSW di sini kok nggak jalan? Itu harus
harus apa yang kita lakukan. Batiniahnya harus dimujadai. Ini yang pertama, banyak ide. Ide baik secara akliyah maupun batiniah, terutama batiniahnya. Kemudian yang kedua, memimpin pelaksanaan. Artinya memimpin pelaksanaan itu kita sebagai pengurus diminta menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan bagi pengurus yang lain, bagi pengamal yang lain, bagi masyarakat kita yang lain. Namanya uswatun hasanah ini ya terhadap hal apapun, terhadap pengamalannya bagaimana. Pengamalan itu terkait dengan hal yang bersifat intern. Mujahadahnya bagaimana, penerapan ajarannya bagaimana. Kita harus bisa menjadi suri tauladan dan bagi yang lain. Termasuk juga penyiarannya. Kadang itu ada pengurus PSW itu masih pesimis di dalam hal penyiaran. Ya, jadi banyak kesempatan tapi lupa terhadap penyiaran. Alasannya takut, alasannya sungkan, ya kan? Alasannya macam-macam melakukan penyiaran itu. Padahal kita melakukan penyiaran itu yang paling mudah, itu yang seprofesi dengan kita. Nah, ada yang profesi jadi guru, ada yang profesi jadi pedagang. Bertanya ada ya Pak di sini? Tidak ada ya? Oh iya. Oh iya ya. Ada yang menjadi karyawan, itu adalah aset. Di dalam bersosialisasi, bersosial kita pasti mempunyai teman. Karena pada dasarnya manusia itu pasti berkoloni. Nah, sesuai dengan profesinya. Kalau di pesantren itu saya lihat kelompok sing mempeng-mempeng yang ngelompok, Pak. Ngelompok ngoten niku. Sing dablek-dablek yang ngelompok. Ya itu pesantren tapi. Pada dasarnya seperti itulah, kita di masyarakat juga seperti itu. Lah kita ini punya sesuatu yang luar biasa disebut sholawat wahyi. Nah, agar kita bisa menyampaikan ini, biasanya yang paling luas, paling dekat itu adalah orang yang seprofesi dengan kita. Biasanya malah sungkan ngoten niku. Nah, ini menjadi PR kita tentang penyiaran. Bagaimana PSW harus pengurus PSW harus menjadi suri tauladan, itu tentang penyiaran. Belum lagi tentang pembinaan, belum lagi tentang sarana kegiatan penunjang kelancaran. Nah ini masih banyak lagi penunjang kelancaran itu, mulai dana bok, okay, mulai zakatnya, okay, infaknya, jariahnya, kemudian AKC dalam berjuang. Ini termasuk sarana penunjang kelancaran perjuangan. Okay. Nah ini kita harus, semuanya harus menjadi contoh. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita emban di dalam kepengurusan PSW. Kepada siapa ya? Kepada guru kita. Kepada siapa? Mu'allif sholawat wahi. Iya. Pertanyaannya, kalau kita mau bertanggung jawab kepada siapa, sedangkan kita kadang-kadang tidak kenal dengan beliau mu'allif. Nah begitu kan? Kalau panjenengan mujahadah itu ketemu mboten kan beliau mu'allif? Atau dengan kondisi sadar seperti ini ketemu apa enggak? Ya kita sulit kalau kita mau bertanggung jawab, sehingga kita gampang terlena di dalam melaksanakan tugas perjuangan wahidiyah. Artinya terlena bagaimana? Ya kalau di rumah sudah enggak ingat perjuangan, hanya ingat anak istri dan pekerjaan. Ya kan? Tapi ketika di sini, di majelis ini, di forum ini, ingat perjuangan. Nanti keluar dari pintu sudah enggak ingat lagi. Ini kita membuat terlena. Karena apa? Di dalam hati kita tidak ada beliau mu'allif sholawat. Kita tidak, coro wong niku gak ono sing diwedeni ngoten lho Pak. Pertanggungjawaban kita itu enggak ada. Basa Jawane ngoten ya iki. Gak ada yang ditakuti. Tapi bukan hanya sekedar ditakuti, tapi yang harus kita ikuti, itu yang terpenting.
Lah ketiga hal ini sebagai pengurus PSC harus dilakukan. Terhadap apa? Perjuangan Wahidiyah. Lah isine perjuangan Wahidiyah niku wau tadi yang saya sebutkan. Mulai dari pengamalan, penyiaran, pembinaan, pendidikan, yang kelima sarana penunjang kelancaran perjuangan Wahidiyah. Lima hal inilah isi dari perjuangan Wahidiyah. Ayo kita baca hati kita masing-masing. Pengamalannya bagaimana? Maksudnya mujahadah. Yang lebih ke internal diri kita masing-masing sebagai pengurus PSW. Sak piro mujahadai. Sak piro penerapan ajarani. Nah ini gue. Karena kita melaksanakan perjuangan Wahidiyah. Yang kedua, penyiarannya. Seberapa besarkah penyiaran yang kita lakukan? Atau mudahnya begini, DKI Jakarta dalam satu tahun menghabiskan lembaran berapa? Mboten. Pinten Pak Haji? Oh Pak Ustadz. Pinten Pak Ustadz lembaran surat Wahidiyah? Kira-kira 2 rem. 2 rem itu sama dengan 1000 lembar. Ya. Kartu nidanya. Oh tidak terhitung. Profilnya. Iya ini kan tidak terukur ngoten dong. Nggih, padahal itu kan dibagi kepada pengamal yang ada di DKI. Walaupun ada yang sebagian itu minta langsung ke sana. Ah, sebagian ada yang langsung ke sana. Oh, terbatas itu saja ya. Oke. Ini penyiaran. Tapi yang paling penting itu ada pertanyaan begini. Di rumah-rumah pengamal ada berapa buku profil? Ada berapa lembaran surat Wahidiyah di rumah pengamal? Coba sampean tanya itu. Nah, ibaratnya kita berjuang mau perang itu menyiapkan peluru, Pak. Ketika mau nembak pelurunya hanya satu. Dor. Nah, gimana? Ya sudah. Setelah itu kita yang ditembak oleh musuh, habis kita. Nah, tapi kalau peluru kita banyak, berarti kan dor kan gue terus, Pak. Enggak prei, Pak. Ngeten lho, oke. Ibarat penyiaran seperti itu. Ngeten, Pak Haji. Nah, perlu dikoreksi ini kemampuan kita untuk menyiapkan peluru atau alat-alat penyiaran di rumah itu seberapa banyak. Nah, kalau kita masih ingat, lembar aku cewek. Nah ini, berarti kan masih semangat untuk melakukan. Tapi kalau alhamdulillah lembar aku habis kan begitu, terus gak jaluk, waduh alamat nih. Jadi pengurus tambah banyak diamnya nih. Ya ini sebagai anu ukuran bagi kita sebagai pengurus PSW. Yang berikutnya tentang pembinaan. Pembinaan ini memang keluar. Ya, keluar. Tapi masih selingkungan kita. Di lingkungan PSW. Bagaimana kita memberikan pembinaan. Nah, pembinaan ini juga menyeluruh. Bagian dana bok juga melakukan pembinaan bagian tentang keuangan. Bidang keuangan. Bidang sarana yang lain juga melakukan pembinaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari majelis tahkim juga begitu, melakukan pembinaan. Sehingga majelis tahkim ini membentuk tim mujahadah yang tangguh. Nggih. Buktinya apa? Membentuk tim 17 ini kan golek uang sing sregep lungguh ngoten lho. Mboten hanya sekedar anu niki gitu. Ini luar biasa majelis tahkim itu. Dibentuknya tim 17 di mana-mana itu karena ben betah longgo ngoten lho. Untuk mendukung perjuangan Wahidiyah. Niku majelis tahkim ini pembinaan. Jadi pembinaan tidak hanya di bidang pembinaan secara umum, bukan di hanya di bidang mahasiswa kanak-kanak atau wanita, tapi semuanya mempunyai lini pembinaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau ide kreatif kita tidak kita keluarkan, ya
kita keluarkan, otomatis ya banyak diamnya sebagai pengurus PSC pun menengai. Paling ditakoni, bagaimana? Hah? Nah, kan, bagaimana programnya? Hah? Kan begitu jawabnya. Iya kan, jawabnya hah dulu kan. Kaget masalahnya. Karena tidak ada yang dikerjakan, sehingga kaget. Nah, seperti ini pengurus PSW. Saking asiknya menjadi pejuang keluarga. Maksudnya begitu. Menjadi pejuang keluarga, tapi lulang lupa menjadi pejuang mu'alif sunat wahidiyah. Ditambah lagi, poin perjuangan wahidiyah adalah pendidikan. Jangan lupa kita menyiapkan kader-kader pejuang wahidiyah. Makanya ada mujahadah usbu'iyah remaja, kanak-kanak, dan selain-lain itu. Ada yang dipesantrenkan, itu juga bagian dari menyiapkan kader-kader. Tapi jangan lupa yang di sini juga harus. Masalahnya mohon maaf, ini kita harus prihatin ya, harus prihatin. Beberapa pengurus aktif, artinya aktif hadir di kegiatan mujahadah-mujahadah, kegiatan pembinaan-pembinaan, tapi anaknya mohon maaf dibiarkan di rumah melihat YouTube, tidak dihadirkan dalam kegiatan mujahadah, tidak dikenalkan dengan teman-teman secara umum terhadap pengamal wahidiyah. Itu ada, sehingga ketika mohon maaf bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, anaknya dicak sambung, sudah terlambat. Banyak seperti itu, contoh-contoh seperti itu banyak. Ayo kita bangun pendidikan wahidiyah, diantaranya adalah membangun kader-kader pejuang wahidiyah. Kemudian lagi yang terakhir, ini sarana penunjang kelancaran perjuangan wahidiyah. Nah ini kita tambah, oh wakil ini tidak bisa dihitung ini. Pokoknya yang mendukung kegiatan wahidiyah ini bisa lancar, itu disebut sarana penunjang kelancaran. Masih bagiannya ini masang apa ini, wow, banner masang ini, menyiapkan alat streaming dan lain-lain. Ini juga sarana penunjang kelancaran perjuangan wahidiyah. Kalau kita melakukannya itu dengan baik, ya, maksudnya dengan baik itu siapa, seperti apa? Dengan baik itu kita sama dengan bermujahadah, kita sama dengan membaca Allahumma ya wahidu ya ahad. Kenapa demikian? Karena itu menunjang perjuangan wahidiyah, sama nilainya. Tapi juga harus diingat, ketika bermujahadah itu harus ada tazallul, ya, harus ada tazallum, harus ada iftikor. Kita juga begitu ketika berdanabok, ya, harus ada rasa tazallumnya, harus ada rasa iftikornya. Ketika kita menyiapkan peralatan untuk kegiatan mujahadah harus sama. Jadi tidak sembarangan penerapan di dalam hati ketika melaksanakan tugas perjuangan wahidiyah. Ini disebut bermujahadah. Kita memperjuangkan diri kita dan memperjuangkan umat masyarakat. Tapi sebaliknya, kalau kita lupa tidak menerapkan adab-adab bermujahadah tadi, yang melaksanakan seperti biasa, tidak ada niatnya, ya mohon maaf, sama saja kita membaca Allahumma ya wahidu ya ahad ilah akhirihi, tapi tidak ada mu'alif di dalam hati kita, tidak akan membekas itu. Ini dari sisi bidang keorganisasian, bagaimana mengupayakan agar kita sebagai pengurus PSW tetap berjuang, tetap bermujahadah, dan tetap meningkatkan perjuangan-perjuangan wahidiyah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, itu seputar tentang tugas pokok, Pak ya. Tugas secara pokok kita sebagai pengurus PSW, belum lagi nanti dikupas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini hanya secara garis besar. Tapi yang perlu kita pahami, bahwa kita di dalam berjuang ini mempunyai tugas masing-masing. Yang terpenting, penerapan ajaran wahidiyah, penerapan adab-adab ketika bermujahadah harus kita terapkan di saat kapanpun dan dimanapun. Walaupun kita sedang melakukan live streaming,
walaupun kita sedang menata kursi, walaupun kita sedang memasak, ya, walaupun kita sedang berdanabok ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, tetap hal itu harus diterapkan di dalam hati kita agar bisa istiqomah melakukan itu semua, didukung dengan membaca sholawat wahidiyah. Jangan lupa Allahumma ya wahidu ya ahad sebagai pengurus PSP juga harus istiqomah. Sregep nggih, tapi lali mujadah. Ojo sampai, ngoten nggih, ojo sampai. Ngoten mawon para bapak, para ibu semuanya. Cukup sudah 20 menit ngoten nggih. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak salah dan khilafnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghas radiyallahu anhu al barokah wa nadra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pemateri yang kedua, akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo G. Haji Heru Sujiarnanto. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wal ahad Al-Wahidu Somadu Yahdilir Rasyad Bi khairi khalqika syafi'il umami Ya Rabbana salli alaihi sallimi Ya ayyuhal gawthu salamullah Alaika Rabbini bi'idhillah Wandur ilayya sayyidi binadroh musillati lil hadratil aliyah amma batu hadratal mukarramin, para hadirin wal hadirat, peserta sarasehan session kedua yang kami muliakan, tidak lupa kepada pimpinan baik yang ada di DKI, PSB wilayah DKI, dan pengurus yang hadir yang saya taati, untuk memanfaatkan waktu uraian tasyakur sanjungan sholawat dan salam kami makmum kepada Al-Ustadz penata acara yang saya taati. Baru dari pemateri pertama Romo Kiai Zainul Arifin, kita sudah punya gambaran dari beliau. Kita ini pengurus perjuangan sholawat wahidiyah. Satu pertanyaan, apa jadinya kita sebagai pengurus wahidiyah tidak tahu dan tidak mengenal wahidiyah? Itu pertanyaan buat panjenengan yang dijawab di hati. Sebagai pengurus wahidiyah tidak tahu apa yang panjenengan perjuangkan. Ini dalam langkah, ibarat melangkah sudah serong. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melatih untuk olahraga itu memanah. Ini mengandung makna untuk mencapai sasaran tidak boleh setengah-setengah.
harus sungguh-sungguh, harus fokus, fokus pada sasaran, tidak boleh terpengaruh dengan kanan kiri. Baru panah dilepas, anak panah dilepas, pas sasaran, itulah sukses. Kalau kita hanya menabur kekuatan tapi tidak pada sasaran, ini mungkin dalam bahasa manajemen ini, Pak Aryo, the right man in the right place-nya kurang diperhatikan. Apa itu? Menempatkan sesuatu itu mestinya pada tempatnya. Ya, ini dari awal kami mengikuti beliau di situ. Sehingga nanti dalam penyiaran sebagai pengurus, ada penyiaran pengurus yang mampu dalam bidang kuantitas dan ada yang berkualitas. Ibadah ya begitu, mujadah ya begitu. Hanya kuantitas, apakah yang harus berkualitas juga? Ini pekerjaan dari DPP dan MTP. Ini akan ke daerah-daerah ini untuk membangkitkan kualitas. Ibarat memanah harus tahu sasaran, harus fokus, tidak boleh tolak-toleh. Nah ini kan tidak mudah. Nah inilah. Oleh karena itu, sebetulnya wahidiyah itu hebatnya bukan main. Luar biasa. Andaikan kita mau berpikir secara Hobbes tadi, Heger, Order, Thinking Skill. Jadi berpikir tingkat tinggi, kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk kemajuan wahidiyah. Saya ulang sedikit. Kalau kita berpikir wahidiyah itu hebat, pada abad 20, hadirin, ada ahli fisika yang terhebat diakui oleh dunia, kelahiran Jerman, bermukim di Amerika. Siapa ya kira-kira? Albert Einstein. Sampai ketika meninggal dunia, otaknya itu dibongkar, ditaruh di museum. Di zaman itu IQ-nya itu melebihi sudah, luar biasa. Ini dia itu memiliki teori relativitas, ada teori lagi Big Bang dalam fisika. Saya hubungkan dengan wahidiyah ini nanti. Big Bang artinya ledakan besar, big besar, sehingga bahwa dunia tercipta karena ada ledakan besar, sehingga terjadi benua-benua, pulau-pulau dan lautan. Di wahidiyah sangat jelas, ledakan itu bukan berupa materi, tapi ledakan itu berupa kekuasaan Allah dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Dar meledak karena Allah menciptakan dengan kehendaknya, berupalah lautan, berupalah danau, berupalah pulau maupun benua. Big Bang, ledakan besar. Di tahun 1963, supaya kita pahami, yang kita perjuangkan itu begitu besar. Seorang profesor rohani yang tiada tara, asli Indonesia, beliau Asy-Syarif Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu, sebagai mualif salawat bagi dia, memiliki metode dan amalan atau memiliki materi untuk meledakkan Big Bang yang lebih dahsyat, ledakan besar. Di mana era ini atau era waktu beliau itu muncullah kerajaan-kerajaan Anania yang akan menjadikan dunia ini hancur, kerajaan keaku-akuan. Beliau diberi fadl oleh Allah mentaklif wahidiyah dan ajaran
lillah-billah. Dengan lillah-billah merupakan ledakan besar. Bila itu dipegang oleh orang ahli yang memegang setelah beliau. Kalau kita yang memegang tidak ahli, ya busuk. Jangankan meledakkan anania masyarakat dunia saja, meledakkan anania pribadi aja tidak mampu. Tidak mampu. Karena ketika itu disampaikan, diledakkan dunia dengan materi yang ada lillah, billah, lirasul, birasul, dengan lil gospel gonta seterusnya tazalul tazalum istikhor istikhor istidhor, itu bisa menghancurkan kerajaan-kerajaan anania yang akan menghancurkan jiwa manusia bahkan dunia ini. Maka kalau kami telaah, muncul ajib big bangnya rohani di akhir zaman, ledakan besar untuk meledakkan anania yang bercokol di dalam jiwa manusia. Ini yang kita perjuangkan. Begitu luhur kita diikutkan. Meledakkan anania yang membuat manusia itu hancur. Ingat ya. Iblis itu ahli ibadah. Satu anania menghancurkan ibadah 80 ribu tahun. Satu anania. Lu anania itu akan muncul sifat hasud. Jika tidak senang dengan Adam, Nabi Adam, maka ketika ditanya oleh Allah, iblis mengatakan, Allah dawuh matur, qala ma mana'aka Allah tasjuda id amartuk. Mengapa kamu tidak mau sujud kepada Adam padahal ku perintah? Ananya inilah menghalang-halangi. Jawabannya ana. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Lu ternyata jasa beliau mu'alif yang kita mengikuti di belakangnya untuk menyelamatkan semua manusia dari penyakit anania. Kita kan baru merasakan tuh virus itu, tapi bukan anania, COVID-19. Begitu bingungnya. Begitu kita ini, ternyata itu virus COVID, cara Allah untuk ngetes pada manusia. Allah ngetes kula jenengan. Oh ternyata saya pribadi panjenengan umat Islam, dengan adanya COVID, nampak ketakutan manusia lebih takut COVID-nya daripada sang penciptanya. Lengo putih diminum. Apalagi di Indomaret itu Pak ya, bener, vitamin C ya, habis itu semua. Saya pun ikut itu, minumnya tidak karena Allah, minumnya karena takut. Di situ kita tahu, begitu virus COVID-19 itu menghancurkan tauhid kita, ternyata ketakutan kita kepada Allah tidak ada apa-apanya dibandingkan ketakutan kita kepada penyakit. Di mana pengamal wahid dia saat itu? Yang dibawa oleh mu'alif Romo Yai Said Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu, sudahkah tersiar? Apakah kita hanya memberikan itu hanya nama, hanya sebuah nama, tapi kita tidak tahu dalamnya? Ironi ini hadirin. Ini baru ditinggal mu'alif berapa puluh tahun seperti ini. Coba nanti anak-anak kita, kalau kita ini tidak sungguh-sungguh, apalagi memberikan materi ini sepotong-sepotong, wakidian nanti hanya tinggal namanya. Islam yang dibawa Rasul sangat mulia, sangat indah untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Tapi Rasul masih khawatir akan datang menimpa umatku. Di mana laya beko minal islami illa ismu. Rasul pun masih mengatakan, besok Islam yang kita di zaman Rasul dimuliakan semuanya ada di dalamnya. Laya beko, tidak tersisa Islam itu kecuali hanya namanya. Itu Rasulullah
Makanya ada mujadid-mujadid untuk mempertahankan al-Islam itu sendiri. Termasuk Big Bang yang dibawa mu'alif, ledakan besar untuk menghancurkan anannya. Kembali yang disampaikan, saya tanya Bapak Ibu, ini jelas siapa ini? Kopi. Wahidiyah seperti kopi ini. Yang membuat siapa? Jenengannya, terima kasih. Ini tidak langsung jadi kopi seperti ini. Wahidiyah itu global. Di dalamnya kopi ini juga global. Ada air, ada kopi, ada gula. Sekarang sudah ada lebih maju daripada sore tadi. Ada jahe. Global. Jangan berikan kopi itu hanya sepotong. Minum kopi silakan hanya dikasih bubuknya saja. Ya. Nanti anak-anak kita gagal paham. Kalau enggak paham bisa beri tahu pengertian, tapi kan sudah gagal paham. Pokok ini sudah gagal paham. Wahidiyah selain ada selawatnya, di balik itu untuk menciptakan rasa ajaran yang di belakangnya, lillahi seterusnya, tadzallul tadzallum dan seterusnya itu. Jadi nanti kita jangan sampai hanya di dalam mujadahnya. Kalau hanya mujadahnya, kita hanya terjebak dalam kuantitas. Oke? Jadi kalau kita ini hanya mujadah yang kita baca, kita terpenjara dengan kuantitas, hanya jumlahnya saja. Hanya bilangannya, mujadah peningkatan, mujadah penyiaran, mujadah lembaran, mujadah 717. Padahal bila dibandingkan dengan kualitas, jauh dengan kualitas, nilainya lebih tinggi. Kuantitas ya, dan kualitas beda. Apa saya tanya kepada apa Haji Durmudi, saya masuk sini bagus saya ini, kira-kira habis pasir berapa truk? Sudah kira-kira saja 100 50 20 truk ya, 20 truk pasir, bahkan ada kerikil-kerikil itu ya, itu kuantitas. Dibandingkan satu kerikil berlian, tidak ada apa-apanya. Mengapa kita hanya terjebak dengan kuantitas? Ayo mulai hari ini, detik ini kualitas. Kerendahannya, lillah-billahnya. Kualitas itu muncul bila hati ini kita bersihkan. Karena kualitas itu produk kolbun, olbiah. Kalau kuantitas produk lahir. Kualitas itu ada dua. Memang Allah menempatkan waktu kapan, itu kualitas dari Allah. Tapi ada kualitas yang memang harus kita diberi oleh Allah. Kualitas dari intern di dalam, bukan dari Allah. Kalau ya dari Allah, cuma ada yang waktunya itu kualitas karena waktu, ada kualitas karena diri kita yang ditempa, dibentuk. Apa kualitas dari waktu? Contohnya itu ditentukan oleh Allah. Puasa barusan selesai ya. Ada kualitas waktu, Allah menciptakan waktu yang disebut Lailatul Qadar. Itu kualitas dari Allah. Umum ada kualitas, siapa yang ada masuk ke kualitas itu, semalam lebih baik daripada 1000 bulan. Selain itu tidak ada. Itu kualitas. Kualitas doa dikabulkan antara dua adzan Jumat malam hari. Maka kalau kita masuk di situ, walaupun kita masih belum mampu, masih ada peluang untuk menjadi orang yang berkualitas. Mujadah kita, cari mujadah menjelang subuh. Karena kalau kita sendiri masih belum mampu berkualitas, tapi waktu yang akan membawa kita menjadi orang yang berkualitas. Cuma kita kadang-kadang kita sia-siakan.
maghrib antara isya, malah kita tinggal. Itu contoh dari mualif. Tapi kita dibimbing oleh Mbah Yai kualitas batin dibandingkan dengan kuantitas lebih tinggi. Kualitas batin itu kolbun yang siap untuk dibimbing. Kita mengaku ngikuti Mbah Yai siap apa enggak dibimbing mualif. Jangan-jangan saya pribadi belum ada kesiapan. Apa kesiapan? Batin kita sebagai pengamal harus bersih. Karena mutiara ilmu, mutiara makrifat, mutiara kesadaran tidak ditaruh kecuali pada tempat yang bersih. Tadi kami sebut jangan menaruh mutiara di kandang babi. Itu maksudnya. Jangan kau taruh mutiara di kandang babi. Begitu pula kalau menginginkan kualitas rohani, jangan ditaruh di otak, taruhlah di batin. Maka hati harus dibersihkan, dimujadai. Itu baru keluar kualitas itu. Nah, posisi ini yang kami di pusat, ini yang akan kami berikan. Maka the right man in the right place dalam istilah manajemen ini sesuai dengan bidang masing-masing. Maka kami yang ada di MTP ataupun beliau yang ada di BP itu mencari dari anggota-anggota sesuai dengan bidangnya. Ya, istilahnya kita masih mencari dengan mohon mugo-mugo Allah menurunkan yang sesuai. Karena wahidiyah itu global. Ada yang ahli kopi, ada ahli mineral, harus ada ahli gula, sehingga antara sesuatu yang harus dicampur harus sesuai pas dengan kebutuhan. Jadi hadirin yang kami muliakan, diri kita ini dipilih. Maka ada kuantitas, ada kualitas. Kualitas seseorang menentukan corak hasil produk. Butuh bukti? Ini saya diberi kebetulan. Ada teman saya wafat, ahli perhiasan, langsung saya dapat warisan. Ini blue sapphire. Saya tidak pernah punya baik itu. Hanya kali ini saya pakai untuk ibadah. Apa? Wafat orangnya. Ini diberikan kepada batu. Saya punya batu ini sekiranya ya agak mahal lah, ada harganya lah. Tapi proses batu ini mencarinya juga sulit. Jenisnya harus dipilih. Yang nomor tiga, penggosokannya ini menentukan. Pada dasarnya kita ini sudah fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Pada dasarnya manusia itu sudah cemerlang. Tergantung penggosokannya itu saja. Kalau digosok oleh mu'alif, tentunya akan menjadi berkualitas. Kalau digosok orang yang tidak suka, ya berkualitas untuk ketidaksukaan. Saya tidak mengatakan tidak berkualitas. Berkualitas untuk sparring partner. Tidak ada musuh dalam hati dia. Karena mu'alif menyatakan itu teman seperjuangan. Satu kesalahan kalau kita menyatakan kita punya musuh, berarti kita sudah tidak sesuai dengan koridor rohaninya Mbah Yai. Karena Mbah Yai walaupun apapun itu teman seperjuangan, sama-sama berkualitas. Kalau panjang berkualitas, maka ditemukan oleh Allah sparring partner yang berkualitas juga untuk menempa kekuatan batin kita sebagai pengamal wahidiyah. Digosok. Setelah digosok jadinya ini. Mungkin dulu sekian, setelah digosok menjadi sedikit. Artinya orang berkualitas itu tidak banyak. Ya. Imitasi itu lebih banyak daripada yang asli. Banyak nyebut ada Janoko kembar. Jangan-jangan kita yang palsu.
kan dulu seingat-ingat gitu, ada Janoko dan ada siapa itu lawannya Janoko itu, Buta Cakil. Jangan-jangan kita piambak sing Buta Cakil gitu. Mana mana Buta Cakil ya? Berani mengatakan Buta Cakil. Lu mu'alim itu berani, jangan-jangan kita Buta Cakil. Itu bentuk ketawaduan beliau. Semakin berkualitas. Unduru madha fis samawati wal ard. Lihat contoh tadi. Semakin berkualitas, semakin merunduk. Semakin tidak berkualitas, semakin dangak. Terserah. Mau koreksi, mau go. Itu banyak sekali. Ya. Ibarat memanah, harus sungguh-sungguh. Terakhir. Mengapa kita tidak mampu menghadap? Mengapa kita tidak mampu sesuai dengan ajaran? Logika. Saya tanya, Bapak, walaupun pakai kacamata boleh tidak? Jelas yang saya pegang ini. Jelas? Jelas? Apa? Tidak salah? Agor apa kurma? Berarti Bapak jelas. Mengapa kok jelas? Coba. Mengapa kok jelas? Karena tidak ada tutup. Coba kalau kita tutup, yang Bapak lihat apa? Tapi hati Bapak di balik kopi ini adalah anggur. Sekarang apa yang Bapak lihat? HP. Tapi yakin di balik HP yang saya pegang adalah posisi kita ya gitu. Semuanya tujuannya Allah. Tapi tidak sampai. Karena ada hijab-hijab yang harus dibongkar. Coba 140 ribu hijab untuk wusul kepada Allah. Bagaimana membongkar ini bila tanpa guru? Bagaimana membongkar untuk mengetahui satu wujud di balik hijab tanpa Al-Ghaus? Padahal Al-Ghaus tugasnya membongkar hijab, karena tugas beliau musilatil lil hadratil aliyah. Tinggal kecintaan kita kepada mu'alif, cinta yang sungguh-sungguh. Apakah cinta hanya karena kepentingan? Apakah betul hati ada kecintaan? Allah Maha tahu. Mu'alif juga mengetahui kita. Mari kita merasa tidak pantas, merasa masih membohongi mu'alif. Karena dengan pengakuan yang jujur, keringanan akan diberikan kepada kita, bahkan ampunan akan diberikan kepada kita. Orang yang jujur adalah akan menemukan kebenaran di alam, di langkah yang selanjutnya. Saya kira cukup dikembangkan nanti dalam sesi tanya jawab, mulai dari pembinaan maupun saya meneruskan dari Bapak Romo Yai Zainul. Masalah ini ingat, yang kita pegang, yang kita perjuangkan itu global. Ada selawat, ada ajaran lillah-billah, ada praktek yang harus dipraktekkan, termasuk tadallul tadallum yang harus panjenengan amalkan dan panjenengan melangkah, karena hidup di tengah masyarakat. Di sana banyak kualitas-kualitas, baik kualitas yang positif maupun kualitas yang negatif, kualitas yang mendukung ataupun kualitas yang tidak mendukung. Tapi satu komitmen, dia adalah teman seperjuangan. Setuju? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita perhatikan dan kita dengarkan bersama penyampaian materi dari kedua beliau. Kami ucapkan terima kasih dengan iringan doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat beserta sarasehan yang kami hormati. Seperti tadi telah disampaikan bahwasanya session kali ini adalah tanya jawab. Untuk itu, bagi para hadirin hadirat yang mungkin tadi sore atau sekarang masih punya pertanyaan, unek-unek,
baik tentang kelembagaan PSW atau kualitas kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah ini, monggo ditanyakan. Insya Allah nanti beliau-beliau narasumber akan langsung menjawabnya. Dan seperti biasanya, untuk pertanyaan satu langsung dijawab oleh narasumber. Monggo, Ustaz Zaini. Bun, oke. Oke, waktu terbatas, jam pinter. Ya. Jam 11 no. Ya, ya. Nun sewu, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kun dari MTW DKI. Mohon maaf ya Heru, ini mau nanya agak aneh. Modal berwahidiyah, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan dari yakin menuju hainul yakin menuju hakul yakin. Seperti contoh begini ya Heru, saya simulasikan. Korek nyala saya yakin, karena saya bisa nyalain ya Heru. Korek nyala saya kasih Haji Tur, yakin karena masih bisa menyumbangsi ke Haji Tur, ke Pak Haryo dan kawan-kawan kita semua. Apa jadinya kalau tanpa korek ya Heru? Kita suruh yakin. Mohon penjelasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aneh-aneh ya, ya. Ini apa? Ada dua sudut pandang. Yang pandang sampaikan tadi sudut pandang materi. Kalau materi itu likulli syai'in sababa. Rokok bisa menyala sebabnya ada korek. Pas ya, enggak bantah. Tapi tahu, saya paham yang panjenengan maksud. Untuk keyakinan tanpa korek, kembali pada Big Bang. Big Bang, ledakan besar. Ledakan besar dari beliau itu menuntun hati. Di situ mengambil satu hadis ataupun dalam Al-Quran, manusia, Big Bang itu bisa meledak bila di dada kita ada la haula wa la quwata. Selama kamu ini merasa tidak mampu dan tidak merasa kuat, hanya Allah yang kuat, maka Big Bang akan ada. Supaya Big Bang itu ada tanpa korek, tanpa apa, maka buang kemampuan dan perasaan kuat itu. Artinya bahasa saya nolkan, kalau bahasa saya kosongkan, silakan. Panjang harus memiliki kesadaran manusia itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ini dalam bidang ilmiah. Jadi kami mengatakan manusia kita ini bukan siapa, itu ilmiah. Bukan bidang lain, cuma bidang ilmiah. Ya. Kalau itu sudah menancap di dalam hati, la haula wala quwata. Jangankan sesuatu menyala tanpa korek. Iblis pernah bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Syekh, apa mungkin, apa bisa Allah memasukkan dunia seisinya ke dalam telur ini? Ini bawa telur. Iblis datang. Apa bisa Allah atau mungkin dunia seisinya tercipta di dalam telur yang telur itu tidak hilang isinya, tidak tumbang? Ini ada dimensi kita berpikir ini secara kritis. Kalau kita berpikir secara ilmiah, jangan katakan bisa. Karena ilmiah itu memang kenyataan dengan mata dan pikiran. Kalau ini adalah pernyataan keimanan dan kesadaran batin. Artinya, dunia seisinya itu tidak ada. Walaupun ada, hakikatnya tidak ada. Itulah disebut bila. Maksudnya tidak ada, ketika melihat sesuatu, yang ada sang pencipta. Ketika yang ada di dalam hati pandai, bisa mujadah, yang ada sang pencipta. Dan ini harus hidup di hati kita, bukan di akal kita. Apa jadinya kalau ajaran itu hanya di akal, hati kita kosong? Dan apa jadinya
kalau memang ada di hati. Karena kalau sudah di hati, inilah kualitas. Dia memang menghitung dengan tasbih, tapi hati tujuannya bukan tasbih. Kesadarannya adalah gerak. Tasbih yang ada itu adalah Allah yang menciptakan. Dan inilah fungsi mujahadah. Urutan pertama mujahadah. Karena itu kuncinya. Bagaimana bisa menemukan itu kalau kuncinya untuk mengenal sang pencipta itu kita buang? Oke? Berapa kali kita mujahadah? Mujahadah itu masih kualitas apa sudah ke kuantitas apa sudah ke kualitas? Itu yang harus kita kejar. Ketika kita sudah mujahadah ke kualitas yang ada, terserah Allah. Ketika rokok menyala tanpa korek ataupun rokok menyala korek, semuanya itu Allah. Tidak peduli. Loh kok bisa? Jangan bangling. Karena memang dunia ini memang aneh. Mengapa aneh? Asalnya tidak ada kok ada, kan aneh. Ya, asalnya tidak ada kok jadi materi, kok aneh. Maka ketika kembali pada Big Bang-nya Wahidiyah, mengapa? Semua itu adalah Allah. Lah, Big Bang yang saya maksud, saya hubungkan dengan ilmu fisika, itulah bila dipandang oleh ilmuwan-ilmuwan, karena Wahidiyah itu adalah global, bernilai fisika, bernilai sosial, bernilai pendidikan, semuanya ada di dalam Wahidiyah. Kira-kira gimana, Abang? Oke, apa kalau diteruskan? Boleh diteruskan, Abang. Tapi ada dua tadi yang banyak tanyakan tadi, masih masalah kuantitas, masalah ilmiah. Tidak mungkin rokok menyala tanpa api. Ayat Al-Qur'annya likulli syai'in sababa. Ayat hakikatnya wallahu khalaqakum. Wah, mata malu menyala gak menyala, itu aku yang menciptakan, apalagi gerak kita, korek yang ada. Kalau lebih jelasnya, kok enggak nyala? Kullum min. Kok enggak nyala? Itu dari Allah. Kok menyala? Dari Allah. Itu bentuk kesadaran hati. Itulah fokus. Ketika kita sukses, fokus Allah. Ketika kita jatuh, fokus Allah. Lu untuk mencapai fokus pada Allah, ingat hijab kurma tadi lo. Sehingga bukan pengetahuan saja, bukan ilmiah. Yang menciptakan dunia sendiri Allah, tapi kita ini masih ilmiah. Hijab terbesar ya ilmu itu sendiri. Tapi kalau sudah hidayah turun, nadrohnya mu'alif diberikan, maka sudah jelas nampak. Itu yang disebut tajalli. Ini bahasa-bahasa itu ya. Jadi hadirin Bapak, jangan panik. Jangan. Itu sampai iblis pun mengatakan Allah menciptakan bumi seisinya, dunia seisinya langit dimasukkan ke dalam telur yang kecil, tidak mengurangi isinya. Jawabnya Syekh Abdul Qadir, pertanyaanmu itu bagus, tapi menyesatkan bagi orang yang tidak memahami. Tapi kalau kamu memahami, jangankan dunia seisinya, karena dunia seisinya dan telur itu pun ciptaannya podo-podo kaone. Tidak ada, masuk ke dalam, tidak ada, wajar. Nol dikalikan 1000 tetap nol. Ya, nol itu kekuasaan Allah mutlak. Jangan bisa sujud, ya nol lagi, Allah lagi. Itu fisika. Ya, makanya kalau kita banyak membaca, banyak berpikir, diberi oleh Allah kelebihan, kita akan bisa menyampaikan dengan model fisika, sosiologi ataupun yang lain-lain. Demikian apa? Ini mungkin sama aja channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, mohon maaf, saya izin bertanya. Sudah lama sekali, mungkin bagi diri pribadi kami tidak mengikuti atau apa namanya dalam diskusi-diskusi tentang ketauhidan seperti ini, dan alhamdulillah sangat mencerahkan sekali pada malam hari ini. Masih bisa mengikuti acara-acara yang sangat apa ya, sangat luar biasa seperti pada malam hari ini. Pertanyaan kami pertama, memang ilmu ketauhidan itu atau ilmu kesadaran kepada Tuhan itu mungkin adalah salah satu
atau mungkin adalah memang benar-benar ilmu yang tertinggi. Kalau kita bisa mencapainya itu, ya memang hidup kita akan bahagia, tenang gitu. Ada apapun dalam ujian yang seperti apapun, kita akan merasakan bahwa itu semuanya dari Allah, pasti kita akan tenang gitu. Mau dapat positif, mau dapat negatif, mau dapat keuntungan, mau dapat kerugian, ya semuanya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Namun untuk mencapainya memang sangat sulit sekali. Yang kami rasakan adalah bagaimana ya, semakin kita mujadah gitu, semakin rajin gitu mujadahnya, kadang malah muncul rasa, wah mujadah saya yang paling rajin nih daripada yang lain gitu. Teman saya lah mujadahnya paling cuma 17 lembaran, saya sudah peningkatan penyiaran, ditambahin ringkesan, ditambahin nonstop, masih ditambahin gini. Nah, itu kadang malah muncul rasa, wah mujadah saya lebih bagus. Semakin bisa nangis, malah merasa, wah teman saya aja gak bisa nangis, saya bisa nangis sampai keluar air mata. Semakin mukasyafah, bisa melihat alam-alam yang aneh-aneh, malah semakin tinggi ininya. Apalagi sampai bisa mohon maaf, bermimpi atau bahkan melihat secara langsung kepada beliau Mu'alif Salawatu Wahidiyah, atau bahkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang malah dalam hati kita itu ngerasanya, waduh yang paling jos saya ini daripada yang lain gitu. Tapi sebaliknya ketika kita berada dalam kondisi yang malas bermujadah, malah mungkin maksiatnya tinggi gitu, itu malah bisa nelongso ketika mujadah gitu. Ketika ikut acara gitu, terus habis itu baru Al-Fatihah aja, ya Allah disoko wake diajak ikut mujadah seperti ini, itu rasanya benar-benar bisa nelongso gitu. Itu memang seperti apa ya cara menyikapi yang seperti itu, cara menyikapi ilmu kesadaran ini biar kita juga rajin mujadahnya, tapi kesadaran kita tidak dibarengi dengan apa ya, rasa mungkin tadi yang dikatakan Pak Yai tentang ananiyah kita bukan tidak semakin tinggi gitu, malah gimana mengendalikannya. Kadang malah seolah-olah mikirnya, kalau saya mikirnya, wah yang biasa-biasa sajalah gitu, yang biasa-biasa aja itu malah lebih nyaman. Tapi ya memang nggak meningkat kalau biasa-biasa saja ya seperti itu terus itu. Itu yang pertama. Yang nomor dua, dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam apa nggih? Mungkin kalau kita sedang mengikuti acara seperti ini seolah-olah pencerahan otak kita terbuka, hati kita terbuka, mendapatkan kesadaran kepada Allah. Atau ketika kita berkumpul dengan teman-teman seperti ini, kesadaran kepada Allahnya itu muncul gitu. Atau keyakinan kepada beliau mu'alif orientednya muncul. Tapi setelah pulang kembali ke rumah, apalagi kembali ke tempat kerja dengan persaingan pekerjaan yang seperti itu hilang sama sekali. Udah lillah billahnya itu hilang gitu. Mujadah itu ya apa, kadang kita manfaatkan, bahkan kita manfaatkan untuk, wah nanti biar pada, ya mungkin kalau dengan pekerjaan saya nanti pada saat meeting presentasi saya biar aman gitu. Mujadah pagi-pagi, bangun subuh-subuh, sebelum subuh bahkan mujadahin presentasinya. Ya, bagaimana menyikapi dalam kehidupan sehari-hari biar kita ini istilahnya secara keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah, keyakinan kepada Mbak Yai ini selalu stabil gitu. Kalau turun terpaksa turun, ya turunnya enggak ngejret-ngejret banget gitu. Ngejret ya dikit-dikit mawon nek mboten terlalu dalam. Nggih ngapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dua-duanya dalam satu jawaban. Ingat ya, ada pengertian, ada pemahaman, itu tempatnya di akal. Ada kesadaran, mutlak harus ada di batin. Mengapa kita kok begitu? Karena ilmu yang kita terima hanya nyampe di otak, sehingga hati tidak ada, asar tidak ada membekas. Ya, itu pun harus dibersihkan bekas yang ada hati, sehingga tidak ada hati ini perasaan mampu
maka potensi batin di dalam pengamalan wahidiyah itu diutamakan selain potensi yang lain. Intinya gini kesimpulannya, selagi hati ini kita tidak fokus, maka hati tidak akan pernah merasakan, tidak akan pernah. Tapi yang merasakan pengertian dan pemahaman itu, kita paham dengan wahidiyah, kita ngerti dengan wahidiyah, kita paham dengan ajaran dan pengertian ajaran pembimbingan. Tapi kesadaran ini belum pernah atau kita masih minimal sekali ajaran ini untuk menjadikan kesadaran dalam hati. Hubungannya dengan kalau sudah terperosok, ya, wurudul fakoti ayadil murid, ya, datangnya kesulitan, datangnya masalah, datangnya kita jatuh, baik ekonomi maupun jatuh, itu sesungguhnya adalah hari rayanya seorang murid. Mengapa? Karena Allah tahu jiwamu tidak akan merasakan yang namanya tadalul dan tadalum sebelum kamu jatuh. Maka orang dicintai Allah akan diberi jatuh dulu untuk merasakan. Beda kalau pengertian, ini saya ngomong itu pengertian. Tapi merasakan orang yang sudah pernah jatuh berarti pernah menangis di hadapan Allah. Menangisnya karena langsung fokus kepada Allah. Jadi pertanyaan Mas Agung tadi, ini tinggal kita koreksi. Kalau pun kita ini hidup apa enggak? Maksudnya hidup menerima apa enggak? Imam Ghazali mengatakan mekaten, Pak. Allah memberikan ilmu ada dua pintu. Satu pintu akal, dua pintu batin. Kalau pintu akal bodohnya itu ilmiah. Oh benar. Oh itu benar. Itu enggak benar. Karena masuk ke alam logika, ayatnya ada. Kenyataannya ada, realitanya ada. Tapi yang lewat batin itu adalah rasa. Tidak ada orang yang bisa memahamkan kalau tidak orang yang belum, yang sudah merasakan. Kalau panjang pernah merasakan sakitnya kemiskinan, maka bagi orang yang belum pernah miskin, semiskin-miskinnya tidak pernah merasakan itu. Ya, karena hanya cerita ilmiah tapi belum merasakan. Jadi intinya Mas Agung, rasa batin. Makanya Mbah Yai tegas, faqad dalam tu, tidak boleh lepas. Dalam Al-Hikam, al-wajal ilal ajal, kerendahan, perasaan rendah, bukan diilmiahkan, masukkan ke dalam hati, bawa sampai rohmu kembali kepada Allah. Hanya itu. Terus bagaimana caranya? Kembali pada kuliah wahidiyah, la yakunul fadlu illa lil kulubi mungkasiroti wa muta'aridoti linnafakatil ilahiyah. Kembali urusan hati di kuliah wahidiyah, fadlnya Allah, ya, masuk fadl tadi ya, itu kan fadlnya, hilangnya perasaan aku, hilangnya perasaan membanding-bandingkan, itu masih kuantitas, karena yang menguasai masih apa, mujadahku daripada sana, isi baikan aku, saya di majelis taklim pusat apa Adilmuti masih di Jakarta, tinggian aku, karena masih memandang dengan akal. Bukan salah, memang kita makoknya masih di situ, tinggal memacu hati, mujadahnya bagaimana, lah ini perjuangannya bagaimana. Karena perjuangan itu akan menemukan suatu fadl. Saya ingat peribahasa Inggris ya, the more you give, the more you get. Bikastoti ito ika wa aksaru makubil, bahasa Arabnya, insya Allah. Semakin banyak kamu berkorban memberi, maka semakin banyak engkau menerima. Itu bahasa Inggris yang saya pernah pelajari itu. The more you give, the more you get. Semakin Bapak berjuang sungguh-sungguh, semakin banyak menerima fadl dari Allah. Semakin banyak kepentingan, ya semakin banyak tidak diberi. Itu aja. Belajar sama-sama aja. Doa-mendoa karena kita ini milik Allah. Dan kita dari mu'alif
Mbah Yai Said Abdul Majid, jangan kecil hati. Walaupun panjenengan tidak bisa, saya pernah dengar langsung dari beliau. Semoga di ujungnya, ketika pengamal wahidiyah sakaratul maut, akan diberi fadl seperti ini. Itu pernah dahulu itu saya dengar langsung ketika saya sopan ada di gedung. Maksudnya rasa yang disebut kesadaran itu, jangan kecil hati. Jangan karena kita tidak bisa menghilangkan rasa jelek di hati kita, jangan karena kita masih suka ngerasani putus dari perjuangan, bunuh diri itu. Silakan sambil berbenah, sambil membersihkan, berjalan terus, sambil minta maaf, sambil melatih kerendahan, berjalan terus. Man jadda wajada. Kalau kita sungguh-sungguh, akan dibuka oleh Allah. Allah Maha Rahman Rahim. Rasulullah Maha mencintai hambanya, umatnya. Mbah Yai sangat mencintai pengamal. Walaupun kita masih kotor, tapi masih mau melangkah, memikul perjuangan beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya, sampai meninggalkan dunia yang fana ini, keluarga kita dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Mas Ageng? Cukup ya, itu ya. Monggo, Mas Zainul mau nambah? Eh, sikap. Monggo yang lainnya. Mas Bahri, ulah turu kok. Mas Joko. Dari Bogor, Pak Iqbal. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Yai, saya kadang sebenarnya mujahadahnya insyaallah setiap hari. Mujahadah peningkatan pun diusahakan. Tapi kadang hati masih gimana ya, masih goyah gitu. Kadang kita berjuang itu masalah penyiaran itu turun naik, kadang ada semangatnya, tapi kalau sudah sendiri kok penyiarannya kok begini ya gitu. Belum ada hasil ya. Itu untuk memantapkan lagi hati pripun Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih Ibunda ya. Pertanyaan ini sangat saya suka sekali. Karena ini mayoritas sama kalian jenengan, termasuk saya pribadi. Ingat, kita ini berjuang itu ibarat satu perjalanan. Perjalanan hasil tidaknya, kita mulai ya, kita buka lembaran hari ini ya, tergantung langkah awal. Kalau langkah awal itu kita tersandung, terpenjara dengan akliyah, maka yang ada hitungan-hitungan akal-akal manfaat atau tidak, ini berhasil apa tidak. Kalau ke akliyah itu wajar, seperti seorang pengusaha harus menggunakan potensi akal, berhasil atau tidak, berhasil atau tidak. Tapi langkah sukses itu bukan ditentukan dari hasil yang nyata secara lahiriah ya. Sekali lagi, sukses itu bukan diukur
hasil nyata yang kita hadapi. Ada seorang, coba direnung nanti, ingin menjadi orang sukses, sekolah S1, S2, ingin menjadi figur, public figure, akhirnya masuk menjadi anggota DPR, semua mengacungi jempol, bahkan sampai ke dewan, anggota dewan pusat, apa DPR pusat itu, DPR RI, sukses kan? Bukan dilihat itu, ternyata kesuksesan itulah arahnya kemana. Itu baru sukses atau tidak. Gagal bukan dilihat dari gagalnya, kegagalan itu arahnya kemana. Orang gagal udosoy ake maksiatun awrosat dilan was wal ingkisar khairun minto atin awrosat izan was tibaro al hikam. Ternyata suksesnya orang yang jatuh mujahda kok gak ono oleh, tapi menimbulkan perasaan rendah, perasaan gak mampu. Lah wong aku sopo kalau gak sukses, memang saya bodoh. Itulah sukses. Anda sukses sebagai hamba Allah yang merasa tidak pernah ada apa-apanya. Itu lebih baik daripada kami yang sukses. Kami sukses sebagai da'i wahidiyah, ada di DPP, tapi sampai dikatakan oleh Pak Sangku, kalau hati merasa izan wastikbaro, merasa mulia, merasa ini, itulah kegagalan yang sesungguhnya. Jadi kalau ini masih terpenjara oleh akal, maka yang ada hitungan, yang ada orang lain salah, yang ada ini kurang. Tapi kalau sudah Allah menaruh fadl di hati, nanti lil kulubil mungkasiroti muta'aridoti lin nafakatil, hati ini sudah berisi kerendahan. Ketika sukses dia masih tunduk bagaikan padi. Ketika tidak sukses pasrah kalau dibakar, maka itulah kesuksesan. Jadi ibunda tidak sukses, itu benar. Justru kalau merasa sukses itu masalah bagi hati. Tapi kita sukses benar bila ditaruh di akal, karena akal ini sebagai bahan pertimbangan, dewan pertimbangan. Sukses tidaknya seseorang dinilai dari akal secara umum, tapi sukses tidaknya secara Allah dilihat hati kita, kerendahannya, tawaduknya, perasaan bilahnya, itulah perbedaan. Jadi kalau dilihat dari akal, saya tidak sukses, biarin. Kamu tidak ada apa-apanya, biarin. Tenggelamkan. Memang siapa saya, ya Allah? Kami orang penuh dosa, kami tidak mampu. Perasaan tidak mampu panjenengan, itulah jalan menuju Allah. Oke? Bisa dipahami? Kita merasa apa? Sukses apa mampu apa rendah? Di hati kita lah sebagai pengukur kita ini di akhirat sukses apa tidak. Hari ini bisa dilihat di hati masing-masing. Bisa? Cukup ibu apa perlu? Oh iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan saya Ibu Helmi dari Bambu Apus. Ini Kyai Heru. Saya itu pengen ikut berjuang derek Mbah Yai, tapi kendalanya di saat ingin mengajak teman atau ingin mengenalkan sholawat wahidiyah, belum sempat mengenalkan
baru menyebut sholawat Wahidiyah itu sudah kayak mencibir gitu loh. Jadi terus hati itu, ya Allah kok kayak gini, nyuwun apa kiatnya supaya bisa menyampaikan dan menyebarkan sholawat Wahidiyah seluas-luasnya. Caranya nopo kiatnya gitu, agar cara saya menyampaikan itu dapat diterima, terus banyak juga yang mau untuk mengamalkan sholawat Wahidiyah. Itu aja Pak Yai, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Turut menjawab Bu Hilmi. Sebenarnya begitu. Minta izin Pak Hilmi ya. Penyiaran itu sangat mudah, Bu. Semudah kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu penyiaran, Bu. Saya dulu pernah belajar penyiaran itu di pesantren Al-Ahsan itu loh. Ya, di pesantren Al-Ahsan itu teman-teman yang masih usia SD, usia SMP itu dilatih penyiaran di sana. Misalnya begini, menjelang mujadah nisusanah, menjelang mujadah rubusanah, itu teman-teman ditugasi untuk menyampaikan sholawat Wahidiyah ini kepada orang-orang yang ada di sekitar lokasi. Masih anak-anak, itu ya dibekali lembaran, dibekali profil, kartu nida, dan undangan mujadah nisusanah. Datang, salam, memperkenalkan dirinya, ya, kemudian menceritakan, saya diutus panitia, ya, ditugasi panitia untuk mengundang bapak atau ibu menghadiri pengajian di lapangan sana begitu. Pengajian apa? Nah ini langsung diserahkan saja itu lembaran itu. Diterima. Dikasihkan kartu nida itu diterima. Jadi penyiaran itu simpelnya menyampaikan sholawat Wahidiyah atau bagian daripadanya kepada orang lain, atau menyampaikan ajaran Wahidiyah atau sebagian dari ajaran Wahidiyah kepada orang lain. Tidak perlu memikirkan yang terlalu bagaimana ya, yang simpel-simpel aja, Bu. Penyiaran itu misalnya ibu punya teman ya, kemudian ibu menyiarkan, ya dikasih yang pendek dulu, misalnya fafiru illallah, misalnya yang ya sayyidi ya Rasulullah, atau doa yang lain. Tidak apa-apa, tidak harus lembaran ketika kita kasihkan secara langsung. Ya tentunya orang itu tidak harus mengatakan ini sholawat Wahidiyah. Kadang orang ya seperti itu. Itu dari sisi lahiriah. Tentunya dari sisi batiniah kita songsong dengan melakukan mujadah penyiaran terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Seperti pernah yang dilakukan oleh Romo Yai Zainal Fanani itu. Beliau punya cita-cita bagaimana agar kampungnya ini menjadi pengamal Wahidiyah semuanya. Romo Yai Zainal itu. Beliau kemudian melakukan mujadah penyiaran. Nggih, mujadah penyiaran itu kurang lebihnya 3 tahun. Jadi tiap malam kalau pas di rumah itu
selalu mengeliling kampung. Keliling kampung itu bukan sekedar keliling, tapi dengan bermuja hadah penyiaran, terutama fafirru ilallah itu ribuan. Waktunya juga lama. Jadi sangat sabar penyiaran itu juga. Alhamdulillah akhirnya sekarang bisa dirasakan bahwa lingkungan dari Mbah Yai Zainal itu sangat banyak sekali pengawal wahidiyah. Kelompok mujadah ibu-ibu saja itu ada beberapa kelompok. Ada yang ibu-ibu muda dan ibu-ibu tua. Jangan punya penafsiran yang lain-lain sampean. Maksudnya ibu-ibu tua itu begini loh ya, yang sudah nenek-nenek itu kalau dijak mujadah sama ibu-ibu yang punya anak satu kan, anak iya kan rewel itu yang punya anak itu ya, yang punya anak satu rame ya. Jadi akhirnya ada kelompok sendiri ibu-ibu yang sudah tua-tua itu senggai dewe mujadah usbuyai sing nom-nom gih ngoten. Yang muda-muda masih punya anak satu, anak dua, yang masih ya itu yang lumpuk nak mujadah kah, seperti posyandu seperti itu. Iya, remaja juga begitu. Ada yang remaja setingkat SMP, ada remaja setingkat SMA, ada remaja setingkat mahasiswa. Ya kalau dicampur ya kasihan, yang SMP dijundoni ya terus kan begitu. Walaupun sama-sama bermujadah, tapi ketika jagongan ya kayak kalah-kalahan. Nah ini situasi yang seperti itu yang dicita-citakan oleh beliau Mbah Yai Zainal Fanani. Penyiarannya seperti itu. Kita menyampaikan sebagian daripadanya, ya, yang pendek-pendek ini kita sampaikan. Ngaten, niki memulai menjawab ngaten Pak Yai, barangkali Pak Yai Heru memantapkan monggo. Saya tangkap dari pertanyaan Ibu Hilmi dan apa yang disampaikan Ramadhan Yazan itu adalah metode yang pas. Cuma saya menjawab dari sisi lain. Ibu ibu merasa gagal toh? Oke, betul ya? Merasa gagal toh? Jangan kecil hati. Ya. Siapa merasa gagal hidup? Hidup saya berantakan, sandak putus ngamalkan wakil dia, saya gagal, katakan gagal. Gini, saya punya gambaran. Ada dua tempayan. Apa tempayan itu? Isi air ya. Yang satu retak, yang satu utuh. Mana yang gagal? Yang utuh apa yang retak? Retak, gagal. Senyumlah manusia-manusia yang retak hari ini. Senyumlah, Anda tidak gagal. Oke. Ketika itu turun dari atas ngambil air, naik yang utuh dengan yang retak, mana yang banyak airnya? Yang utuh adalah sukses, yang airnya tinggal sedikit merasa gagal. Senyumlah wahai orang yang merasa gagal. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, apa yang kau ciptakan walaupun gagal, semua itu tidak sia-sia. Terus kelintong tadi apa tadi saya bilang apa? Tempayan tadi lapor. Tuhan, pecahkan saja saya. Tiada arti hidupku bagimu, saya gagal. Tuhannya itu mungkin gaus pada zaman. Tidak, kamu tidak gagal. Menciptakan optimisme bagi pengamal wahidiyah ini merupakan nutrisi untuk perjuangan. Jadi kalau kami panjenengan malah tidak menciptakan nutrisi dari gagal-gagalnya pengamal, habis pengamal. Karena tiap hari ujian semakin besar. Ujian bukan untuk gagal. Pecahkan saja, kata teman. Tidak, aku tidak manfaat. Tidak, engkau manfaat. Bayangkan gitu. Ayo, aku ajak lagi. Akhirnya ambil air, diangkat lagi. Memang airnya
bocor. Memang yang butuh ini bermanfaat bagi aku untuk masak. Tapi ingat perjalanan ini, air yang tumpah membasahi jalan sehingga tumbuh bunga-bunga karena jasamu. Sehingga karena bocormu ini tumbuh rumput-rumput yang indah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hadza batila. Ya Tuhan, walaupun saya tempayan rusak, tempayan apa rengat tadi ya, bahasa baru, ternyata ada cara Allah untuk menjadikan sukses. Wahidiyah adalah global. Justru dengan gagalnya pengamal wahidiyah sehingga banyak menangis di malam hari, sehingga nidaknya terfokus betul-betul dengan kerendahan. Justru ini yang menjadikan dari pusat sampai daerah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersenyumlah yang gagal, asal hati jangan gagal. Maka ten nggih. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Mas Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rafi dari Bambu Apus. Anaknya Pak Hilmi. Mohon izin bertanya, Yai. Saya itu kan memasuki masa perkuliahan. Teman-teman di kuliah gitu di kampus itu kesulitan saya untuk menyiarkan itu karena kehidupan teman-teman kuliah ini sangat bertolak belakang gitu ya, dengan ibaratnya tuh dengan ajaran-ajaran gitu, dalam arti mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kesenangannya yang mohon maaf dengan maksiat gitu ya. di sahid, di perhotelan itu dunianya kasarnya itu tempatnya maksiat ya. Jadi saya sendiri bingung untuk bagaimana caranya menyiarkan tanpa mereka sadar kalau disiarkan gitu ya. Cukup sekian. Jadi pertanyaannya, metode apa atau apa yang harus saya lakukan untuk dengan ibaratnya anak milenial gitu ya. Oke. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Ananda ya adikku, terima kasih. Berat ya penyiaran itu, tapi masih Islam teman-teman. Muslim ya, pengertian dalam kehidupan sosialnya baik, masih baik, baik. Untung jangan pakai metodenya Rasul. Rasulullah sebelum sukses seperti itu, dikelilingi orang-orang yang tidak beriman, yang karakternya pun seperti jahiliyah seperti itu, pakai metodenya Rasul, memakai metode hidayah. Ananda jadikan figur, walaupun dibenci, figur dari dirinya sendiri karena memiliki hati yang baik. Berbahagialah walaupun tidak punya teman, bila hati kita cemerlang. Karena emas itu pun berasal dari tanah, diangkat dari bumi yang penuh dengan lumpur. Ya, oke ya. Pakai metode hidayah,
pribadi Panjalan harus memakai pribadi seperti bimbingan Wahidiyah. Kalau berbicara itu malah menjadi masalah, diam, falyakul khairan au yasmut, atau diam, cuma hati yang berbicara. Tunjukkan emas tetap emas walaupun dikelilingi oleh debu dan lumpur. Suatu saat air akan mengalir, emas menunjukkan jati dirinya, debu akan hilang karena air. Tunggu, hidayah akan turun. Mujahadah, mujahadah, ambil kesempatan, ambil peluang, jadilah remaja yang inovatif, bukan yang pesimis tapi yang optimis. Selain optimis juga, realita itu juga bisa membunuh kita. Oh, kenapa nih ngono, akhirnya jadi pesimis. Kalau optimis akan menjadi inovatif. Orang inovatif tidak ada istilah gagal, pasti ada peluang. Walaupun peluang itu kecil, sampaikan. Soal diterima atau tidak terima itu urusan Allah. Yang penting kita melangkah. Ingat, jadilah figur. Walaupun memfigurkan diri, maksudnya emas yang ada di hati akan muncul bila lumpur sudah tergores atau tersiram oleh air. Ini saya ini kata-kata filosofi aja, filsafat ya. Karena masih itu. Gitu ya. Biar nanti metode yang lain remaja saya itu enggak apa-apa. Mohon izin Pak Ilmi. Ya, saya nambah sedikit aja untuk Mas Rafi. Meneruskan dari Pak Yai Heru ini bahwa kita harus menjadi figur. Artinya kita harus bisa menjadi emas. Kita menjadi pusat perhatian di kampus itu. Nah, harus seperti itu. Misalnya Panjenengan harus menjadi public figure di kampus untuk mencari perhatian. Setelah itu lakukan pemetaan. Katakanlah satu kampung, ya satu kampus itu harus dipetakan. Mana mahasiswa atau kelompok mana yang acuh tak acuh terhadap kita, itu pasti ada sing ora patek ngereken dengan kita. Ada kelompok lagi mahasiswa itu yang memusuhi kita, malah menjadi lawan politik kita misalnya, sampai petakan. Kemudian ada orang yang simpatik dengan kita. Nah, kira-kira kalau kita mau penyiaran, kepada siapa yang kita dahulukan? Apakah kepada orang yang mengontrasi, yang selalu menjadi lawan politik kita? Kayaknya tidak mungkin. Mungkin orang yang simpatik dulu kepada kita, baru kita kedekati pelan-pelan, di samping dengan didukung dengan mujahadah penyiaran. Pelan-pelan kasih ajaran dulu tentang ketauhidan, tentang billah, ya, tentang lillah dan seterusnya. Nanti kemudian kalau sudah tek, baru kasih ya sayyidiyah Rasulullah, diminta untuk 40 hari. Pelan-pelan. Tapi harus pemetaan dulu. Dan yang terpenting, sampean harus dikenal dulu di kampus itu. Kalau tidak dikenal, ya mana mungkin bisa untuk melakukan itu. Secara teori seperti itu. Ada jalan, ada cara agar kita bisa melakukan penyiaran sesuai di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sikap nih Mas. Monggo Pak Haryo mau bertanya. Oke. Apunten ya, ini pada pertanyaan teman dari Pekanbaru. Panjenengan mungkin. Oke, nyampaikan salam. Pertama nyampaikan salam pada Yai Heru dan pertanyaannya begini ya, untuk kiat-kiat supaya kita ini mencapai kerendahan, baik dalam mujahadah maupun kiat-kiat secara syariahnya, ya itu aja mungkin. Maturnuwun. Salam untuk
saudara saya di Pekanbaru. Yeah. Ya, ini gini, saya bicara ilmiah saja dulu. Yang namanya kiat-kiat usaha-usaha itu harus kita produksi potensi akal. Kerendahan itu apa? Ya. Dan kerendahan itu apa fungsinya di dalam kehidupan itu? Intinya cara-cara untuk mendapatkan itu. Kalau teori itu kita berikan, apa artinya kalau potensi batin tidak merasa rendah? Ini saya buka supaya terbuka wawasan akliah kita. Paham kalau kita ini disuruh rendah. Kita ngerti, saya ini orang rendah. Saya paham kalau saya ini orang punya dosa, saya ini bodoh. Tapi mengapa action tidak ada? Apa itu yang dimaksud kiat untuk ke situ? Apakah hanya untuk menimbulkan di akal? Kalau hanya di akal gampang saja. Dosa-dosamu kamu manage ya, langsung kita masukkan ke akal, ditunjukkan di hadapan Tuhan, saya dosa ya Allah, saya rendah ya Allah, saya pengamal paling bawah ya Allah. Gampang kalau itu. Tapi kalau sudah kerendahan dari bimbingan mu'alif, itu muncul dari hati yang bukan mengerti dengan dosa salahnya, tapi juga sadar bahwa kita ini dosa dan salah. Kiatnya itu hidayah. Sejauh mana derek beliau? Sejauh mana kita bermujahadah? Sejauh mana kita merasakan pertemuan bersama Rasulullah besok? Pantaskah kita? Apakah kita nanti hanya dibuang oleh Rasul ketika bertemu karena kita membohongi? Tanamkan dalam hati, akan muncul kerendahan secara hakiki yang bersumber dari batin. Saya punya ilustrasi. Orang ngerti dosa dan orang menyadari dosa. Saya bertanya dulu, ini salah satu yang saya maksud. Kurang dosa, maksiat akan dibalas. Yakin? Yakin. Dimasukkan neraka kalau tidak diampuni. Yakin? Sekarang kita coba hati kita. Saya yakin saya penuh dosa. Tapi mengapa tidak ada takut kepada Allah? Inilah permasalahannya. Ya. Karena potensi ini yang menjadi penghalang. Walaupun ini diberdayakan, batin ini beri nutrisi-nutrisi untuk mencapai kerendahan itu. Mujahadah, rindu Rasul, rindu mu'alif, merasa bertanggung jawab itu turunkan dengan rasa yang paling dalam, maka akan mendapatkan kerendahan yang hakiki. Jadi kalau kiat yang secara ilmiah, manage dosa-dosamu, salahmu, timbang sendiri, pantaskah saya menjadi orang baik tidak? Kalau tidak baik, berarti saya mengerti akan diri saya. Aku kuang elek, tapi masih tersenyum. Aneh. Bapak orang jahat, bapak orang alisa, pantaskah masuk surga? Jujur aja. Kalau pantas, tidak apa-apa. Kalau tidak pantas, mengapa kau diam? Ini bukan permainan. Besok kita akan ditanyai oleh Allah, dihisab. Oke, iman. Bagaimana positif dan negatif kita dalam beramal? Kita yakin negatif, mengapa kita kok diam? Di mana air mata penyesalan? Ini yang harus kita pacu. Ini hidayah. Biar agak lama supaya lebih paham. Kejadian nyata. Freddy Budiman, siapa itu? Mati? Dihukum tembak. Ternyata sebelum dihukum tembak, dia itu berpuasa, menghatamkan Al-Quran, menangis, kadang-kadang menangis di malam hari. Mengapa? Dia bukan ngerti untuk akan mati, tapi dia menyadari akan dieksekusi. Padahal kita tidak ada kabar, tahu-tahu dieksekusi oleh Israel, tapi tidak pernah ada apa-apa. Awas bahaya ini. Yeah.
justru Tuan Freddy Budiman menangis menghafalkan Quran, puasa, menangis malam hari. Itu ada kesaksian seperti itu. Pasrah mau ditembak, padahal bandar narkoba. Tapi kita yakin akan dieksekusi oleh Israel, tapi tidak tahu arah mana, kapan pun akan datang. Tapi kenyataan batin, tidak pernah menangis, tidak pernah ingat dosa, ngerti dosa, ngerti, sadar dengan dosa, dosa. Ini ilustrasi kehidupan. Kesadaran itu bukan ilmiah, tapi kesadaran adalah rasa. Bukan didapat dari ilmu, tapi hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah karena Panjal mencintai perjuangan Wahidiyah. Tapi kalau tidak bisa, kegagalan senyumlah, karena dengan kegagalan bila menimbulkan perasaan rendah, berarti Anda sukses. Demikiannya. Mas yang tanya di Pekanbaru, kiatnya kalau lahiriah mari kita seperti itu, kalau batiniah mujadah, ikut belakang perjuangan yang baik, merasa dosa bukan hanya dimengerti dan dipahami, tapi minta kepada Allah, ditirakati, diliadoi, zikir lan suluk, jangan dilali. Sihirnya Gus Dur. Moga lagi. Nggih, yai matur nuwun atas jawabannya. Mungkin terakhir nih nggih. Sewu. Ada pertanyaan. Jadi ketika tim 17 mengadakan mujadah dengan aurat keamanan, itu durasinya paling 15 menit, 10 menit. Sedangkan ketika kita mujadah normal sendirian bisa 1 jam setengah, jam. Nah, ini dengan durasi yang sebentar itu, apakah asar dalam hati ataupun satu misalnya pahalanya apa ya sama, terus asarnya juga sama dengan yang normal lama itu atau tidak? Monggo, nyun sewu. Ada dua pandangan. Kalau kita berpikir kuantitas, maka kuantitas itu lebih baik daripada itu, karena yang dipikir jumlah. Tapi kalau kita berbicara kualitas, yang panjang mungkin kualitasnya lebih tinggi daripada yang ringkesan, atau sebaliknya, yang cepat itu lebih berkualitas karena lebih fokus. Mana yang lebih baik? Kualitas yang panjang lebih baik daripada kualitas yang sedikit. Panjang tapi tidak fokus, tidak berkualitas, lebih baik yang berkualitas. Dzarratun min a'malil qalbi khairan min amsalil jibal min a'malil jawarih. Perkara kok cepat? Kita karena menilai dari kuantitas waktu, kuantitas hitungan. Tapi kalau dilihat dari kualitas, kualitas, bila itu kualitas itu betul-betul tumbuh dengan saking betul-betul fokusnya sehingga menjadi cepat, kualitas inilah yang akan mengangkat. Karena nilai bukan nilai jumlah durasi waktu, tapi nilai bersama Allah. Lailatul Qadar adalah kualitas waktu yang diberikan oleh Allah sehingga satu malam seperti 1000 bulan. Kualitas batin seseorang, mujadah saya panjang 1 jam, kok ada yang 1 menit? Kalah memang yang 1 menit dengan kuantitas, karena Allah menghitung pahala itu dari lamanya, dari beratnya. Tapi nilai kualitas 1 menit lebih baik daripada segunung amal yang dilakukan berdasarkan kuantitas lahiriah. Terus ini? Oke ya, iki. Alhamdulillah. Oke, apa hari? Sampun. Oke, dengan jawaban nggih. Monggo Pak Ji.
Ya, nambahin sedikit saja. Sudah dijawab sama Yai, cuman terkadang gini. Kita kalau jadi imam, ya jangan mencoba-coba seperti itu kalau kita belum pada posisinya. Artinya kita tidak boleh menyalahkan orang yang melakukan itu, karena memang dalam posisi yang sudah mumpuni gitu loh Pak. Iya, pemain profesional sama pemain biasa, terus pemain biasa, pengawal biasa mencoba ngimami ya juga dengan 2 menit selesai gitu kan, malah lebih parah lagi Pak. Intinya seperti itu. Posisi kita di mana, waktu kita pada waktu melakukan itu seperti apa, ya sudah, istiqomahkan seperti itu. Jangan hanya meniru-niru orang-orang yang sudah profesional. Akhirnya nanti kita malah bingung timbun-timbunti, Pak. Gitu. Gitu. Tapi pada waktu kita makmum kepada orang yang profesional, nikmati makmum itu. Gitu. Sebenarnya seperti itu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya jawaban tadi, maka berakhir pula acara Sarasehan season kedua ini. Dan tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan jawabannya begitu padat dan memahamkan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih dengan iringan doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah para hadirin hadirat, kita tutup acara Sarasehan pada malam hari ini dengan mengadakan tasyafu dan istighosah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa husyadaz zaman radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa azlahu wa ruhahu adrikni faqad dalam du'abata wa rabbini wa risali ya sayyidi siwaka wa intarda kuntus akhsan halika ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alayka rabbini bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadrah musirati lil hadratin aliyah al-fatiha. Dari kami semua hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min wasiyadaz zaman anadzurul barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.